Nah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini sudah jam 3 sore. Jadi sudah waktunya siap-siap untuk menyiapkan menu buka puasa yang teman-teman punya lagi masak. Ini enggak tahu mau masak apa ini. Masak apa, Mbak Semar? Oh, buat gulai ikan, teman-teman. Ini tentunya ini panas. Ganti saja, teman-teman. Masak gulai ikan dan saya mau membuat bahan kolak, teman-teman. Jadi ikan ini plastik. Nah, ini Nutrijel. Ini mau saya buat, teman-teman. Kita buat berapa dua gitu. Nanti kalau sudah sore ini sudah bisa ini apa namanya, teman-teman? Sudah bisa beku gitu lah. Kita taruh di kulkas. Jadi ini saya buat dulu. Baru bilang nanti. Harus dimakan sehari. Bawa aku tuh cendol. Cendol neng. Apa ini? Ah, cendol terus. Apa mah? Kira sawo baik guys. Oh melon ya, melon guys. Rasa melon. Dua saset bikinnya teman-teman. Habis hujan ini, hujan tapi habis itu panas lagi. Nanti dilarang. Apa? Loh itu. Yang kuah itu. Berarti ini orang lah, berarti ini Rino pas. Kok Rino saya apa berarti ini? Oh, berpukulkan tapi dingin. Tapi ya, jadi ini. Ini urusan yang di luar sudah beres semuanya, teman-teman ya, mulai dari apa namanya, dari rumput sudah, pokoknya semuanya sudah. Jadi kita tinggal ini apa namanya, tinggal kerjaan untuk santai-santai gitu. Jadi itu gimana waktunya kita membuat menu masakan untuk kita puasa. Masak untuk sahur, jadi makan sahur itu masaknya sudah dari pas buka gitu, pas buka puasa juga. Masaknya sore kok, masak sore kan, sore masak semuanya. Kita nyalakan, kita aduk-aduk. Ini mau buat nanti sekitar asar-asar sudah dingin, taruh di kulkas. Di maghrib kita tinggal proses motong-motong gitu. Ini ada jumpa ya gitu. Ini mau pecah. Yo lagi iseng ini. Cak. Gudak pasar ya. Sirup yang gua minta. Pakai sirup terus. Oh, anu guys ya. Ya. Enggak mau ini, aku nanti cak. Ini masih berapa? Ini masih 1, 2, 1, 2, 3, 4. Masih 4 bungkus. Gendemi apa? Suara kena. Keren cakul. Keren cakul. Kopinya harus mengenang. 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 Kop
sampai metabu. Ada. Ini sudah lewat sedikit awal dulu. Tapi ini lah. Ini metabu. Tapi ya. Lali kok. Kita siapkan wadah ya teman-teman. Apa? Oke, anu ke. Harus ekstra sabar. Jadi masih diproses. Nah, seperti ini teman-teman. Tahu lah kenapa ini kok gumpal nggak mau ini ya? Nggak mau pecah ya guys. Oh, kayak gumpal gitu kan? Padahal baru. Kalau kaca luar saya nggak mungkin lah. Lama lagi. Tunggu umumnya. Kalau itu masak untuk gulai. Apa ya namanya kotor di sini guys. Kalau anu mungkin gula itu ketemu. Berai ngono rata. Apa? Jurain. Lagi kita tinim belum tak. Dari lagi sana ini kaya rasa. Dari sana gue kaya rasa. Besok. Oh iya, ya bos. Itu masak ikan. Anda tahu ikannya ikan apa yang mau dimasak teman-teman? Ikannya belum nampak. Iwa ya rong ketok, rong gak umbah. Sudah. Hari ini tadi hujan teman-teman, hujan dari jam pagi itu mendung, aku cari rumputnya pagi berangkat sudah, dan jam 10 sudah pulang. Terus habis itu mendung hujan sebentar, tapi sore hari ini panas tuh. Seperti ini nampaknya itu tuh kan panas. Nah mau jam segini kalau mau ke ladang ya tanggung teman-teman ya, jadi di rumah aja lah. Hitung-hitung ngabuburit ya, namanya bulan puasa ya, kita banyak-banyak untuk apa, membuat sajian-sajian seperti seadanya. Kalau kita ada ini, ada makanannya diolah ini, kalau tidak ada ya sudah gitu. Kebetulan tadi kan ada gitu, jadi membuat ini untuk 3 atau 2 hari teman-teman. Bahannya yang sudah dibuat ini bisa buat es 2 atau 3 hari. Nah ini prosesnya juga banyak, nanti itu prosesnya masih ada lagi membuat ini ya teman-teman, buat es batu kalau nggak males. Tapi air dingin aja sebenarnya cukup, nggak usah buat es. Masaknya kan sekarang di sini, jarang di luar itu untuk rebus air aja. Di sana juga sudah nggak ditempati untuk masak, hanya untuk taruh barang-barang gitu. Di pakanan tembok nunggu tunggal di weteng telan gue yo sianya. Kang ini pitik memang habis kasan. Lah kok apa?
terang terlalu bengok. Oh, wes terlalu rapa. Tangan terlalu kosong. Bebe. Kok lama ya, guys? Kemarin bikin enggak selama ini kok nunggu tidurnya. Pewarnanya masih ngambang di atas. Baru mendidih teman-teman. Baik, oke teman-teman, ini sudah mendidih teman-teman. Nah, ini benar-benar matang sempurna, pecah akhirnya yang tadi gumpal. Memang harus sampai benar. Oh, belum nih. Ada yang gumpal memang masih teman-teman. Sudahlah ya, sudah. Nah, ini dituang di sini cetakannya. Kayaknya kebanyakan air ini. Sedang. Sedang. Pas sampai penuh. Itu nantilah teman-teman, nunggu sampai benar-benar dingin baru diangkat. Pindah. Ada Pak Namblong teman-teman yang lagi ngambil rosok tuh. Ngambil rosok. Rosok bapaknya, mamaknya. Jangan di Mas Ri. Wah, BTE Mbak Ti banyak, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 20-an. Nyandi rutamu malek? Rutamu nyandi aik mang? Oh alah. Kokean. Iya. Aku bae yang udah tunggalan. Podo rubuh. Berarti yang ini banter iki merata ya. Amang ngalih dong telot tok sak bentar gede. Kirae kodi karo sian. Pokoknya dong telo lak sing dur-dur gak lagi le anu kowe wes. Akhir aku nandur to. Iya, ya tekan rong dhewe aja ta. Rong dhewe ya lak kena nangen anu wis sana. Apa nek lak dirabuk? Ya tilas pol anu. Apa? Gon anu. Heeh, kae. Krimon. Lah iya lemu banget. Pol lak lemune. Kena nek sawi angin. Aku wis ngira lek mambengi iki pokoke mesti iki lah kunandur telone nganu kastel mesti entek tenan ae. Tenan iki bodho rubah malah ngarep kemana ning ndoro omah dong telot tok. Ayo juk nah arepan. Am juk nah. Oh, iya iya. Pak Namblong menantunya Mbah Poni teman-teman. Sore-sore ngabuburit teman-teman, kalau ngabuburit ya belum ya, masih sore ini. Belum waktunya. Nah kalau setelah jam 4 tuh baru ngabuburit namanya.
Kak diterbitik, guys. Ayo. Elak melu. Ayo. Dikira ngasih makan ditebu. Di ngiket terus. Oke, teman-teman ya, ini tadi sudah bikin bahan esnya, sudah tinggal kita muter-muter aja di sini. Di sini tuh sunyi kayak gini lah, teman-teman ya. Mungkin tidak jauh berbeda dari tempat kalian tinggal juga. Mas Febri. Pisangnya matang nih, guys. Pisangnya masak di pohon tuh sampai habis. Habis satu tandan. Dan itu yang di bawahnya masak lagi. Tuh loh. Habis itu. Pisang. Lagi masih pada tidur teman-teman kayaknya, teman-teman ya, lagi pada tidur. Tapi panas ya, langsung wah pol ya. Panas. Lu apa yuk? Bila apa? Ini kepen. Ini yang diharapkan? Harap yang aku nembak. Tak jendela. Menembak siapa? Ini apa? Golek anu. Golek? Kumplung. Kumplung? Ya, ini dor-doran. Iya. Lah dor-dorannya kaya ini nganu. Ganda ngodus. Ini apa orang yang dendam ini kaya? Iya. Tapi ini nanti lagi? Ini kok gugah hurung? Ini hurung. Ini gugan? Nopal barang. Nopal isi turu kon gue kan. Ayo gue kah kapan? Darah gue kah jam 5 nggak turun tanginnya jam bar maghrib. Membuat ano guys, apa namanya, petasan dari spiritus. Ayo, bukan? Petasan dari spiritus gitu teman-teman ya. Biasanya kalau subuh dan sore itu dibuat mainan anak-anak kalau bulan Ramadan. Mana contohnya, di sini kemarin ada teman-teman. Oh, sudah ana ya, hilang. Sudah hilang. Enggak tahu guys kemana lagi dah. Tuh, mbak punya masih lanjut lagi masaknya teman-teman. Mungkin lagi masukkan ikan atau apa. Ini ya. Saya sepil lagi teman-teman. Oke sudah. Oh, ada ikan ono kuwi ta. Ikan apa namanya, setengah tak kira lah sekilo kan ulam tuh, kilo mbak ya. Ternyata ikannya sedikit aja teman-teman, tapi nggak apa-apa, pas puasa ini memang nggak aneh. Kalau Sril Rene lo, iya ngeplok sini. Mana kakak? Dicari Mas Wahyu. Kamu mau makan? Kenapa nesu? Kenapa kamu nesu? Kenapa? Orang nesu. Marah?
Mbak Bun? Mbak Bun? Kisah. Aduh, saya bengok-bengok, guys. Masakkan ya, guys. Secara perlahan dimasukkan satu-satu dan dibuang durinya. Begitu. Oh, tapi tidak kau ada ingin ya? Orang yang rasa nih. Gua atang anggere karmane kopi sekarang. Lah iya. Beda toh. Beda ini tapi bunder bunder ya. Senale masak apa nel? Es mesok kae. Ora nek es. Lebih ye? Es bae. Pepek serangan. Ya iya. Apa nek lek bar madeng ngombe teh ana sene tidak baik. Tidak sehat. Nang gede Kevin, nang gede Kevin karo Nopal. Ya sudah ke sini punya masaknya ini ya, pokoknya menu makan buka puasa dan sahur ini. Dan ini ya biasa mau mempersiapkan ngisi air teman-teman, ngisi air terus ditaruh di kulkas. Begitu ya. Karena ya puasa itu sebenarnya enggak bagus juga langsung minum air dingin, tapi paling enggak kalau kita sudah mempersiapkan itu nanti gampang ya. Nah itu kita taruh dulu apa namanya, isi air teman-teman, kita masuk dalam kulkas biar ada air dingin. Mungkin satu atau dua gitu teman. Harusnya bikin es batu ini soalnya, nah itu kan ada ruangan ini, ruangan yang nggak terpakai. Aduh, bocor. Ruangan yang nggak terpakai. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Taruh sini. Ini ada satu lagi yang kosong, kita kasih buat lagi. Sini kita siap-siap menaruh segala sesuatunya. Oh ini cendol. Cendol. Ah ini dimasukkan aja teman-teman. Sudah. Ini minumannya. Kita taruh dalam kulkas biar cepat beku. Sudah. Dilanjut nanti sore pas buka puasa teman-teman ya. Jadi untuk video hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti kegiatan kami di desa hari ini. Kegiatan masak di bulan puasa. Ya, kita pamit dulu teman-teman. Jumpa lagi esok di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.